Selamat sore pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Anda kembali menyaksikan Poskota terkini bersama saya, Nitis Hawaro. Bahar bin Smith kembali dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait ujaran kebencian berbau SARA. Kali ini Bahar bin Smith harus berurusan kembali dengan polisi karena dugaan kasus menyebarkan informasi yang menyebabkan rasa kebencian terhadap individu atau kelompok. Pendukung Jokowi melaporkan saya ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Saudara-saudara sekalian, mereka melaporkan saya dan berkata bahwasanya Habib Bahar telah menghina Jokowi dengan sebutan Presiden Panci. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan membenarkan adanya laporan terhadap Bahar bin Smith. Namun, Zulpan tidak dapat membeberkan secara detail. Dia hanya menegaskan laporan tersebut sudah diterima dan sedang didalami oleh penyidik. Sementara dalam surat laporan tertulis, Habib Bahar dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 17 Desember 2021 dengan nomor laporan 6146 SPKT Polda Metro Jaya. Adapun dalam laporan tersebut, Habib Bahar dituduh telah melanggar pasal terkait Undang-Undang ITE dan Peraturan Hukum Pidana. Ia dituduh menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan SARA. Demikian Poskota terkini, saya Nitis Hawaroh mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.